Dulu sangat mudah untuk dapatkan dia guna SMS. Hari ini sangat mudah untuk dapatkan Nativa, kita menggunakan WhatsApp saja. Terima kasih sayang ku ucap padamu. Dekat padaku, sayangilah diriku ini seadanya aku. Tak sanggup lagi menyebut kata rindu. Kamar hatiku yang sayu. Pikirlah sayang, pikirlah. Jom, terus bersama dengan Cik Deng kan ada. Aku bersama dengan Abang Nakal ni, Abang Azizi ni. Dengan kekasih hatinya dia. Kau tengok kekasih hati dia. Muka macam orang Kelantan, tapi aku rasa bukan orang Kelantan. Muka macam Puteri Sadun, tu satu puteri yang ada dekat Bukit Marok tu. Dekat Kota Baru tu. Dekat Kelantan tu ada satu nama bukit, Bukit Marak tau. Abang duduk bawah tu je. Hari-hari maghrib-maghrib terpanggil, "Hey, Puteri Sadung, mana kau?" Tiba-tiba ada sebelah Puteri Sadung tu. Hari ni bersama dengan dia. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok. Satu ketika, Abang Wan Azizi ni, dia satu office tau dengan Puteri Sadung ni. Lepas tu dia malu nak tegur. Maklumlah, orang duduk kampung mana tahu. Lepas tu, sebelum masuk WhatsApp ni, bukan main lagi SMS. Totek-totek bunyi. Lepas tu tak tahu nama siapa. Tengok-tengok, sebelah meja aku je. Si jejaka tu duk totek-totek kat aku. Jom kita terjejah dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama. Wan Azizi. Wan Azizi. Di sebelahnya Puteri Sado namanya? Nur Salwa. Nur Salwa. Oh, wawa lah. Patutlah. Kalau wawa mesti lawa punya. Kak tiga orang tau. Nama yang di Kelantan famous tau. Nama yang pertama Salwa. Yang kedua Farah. Yang ketiga tu Liza. Nama-nama ni memang kalau tengok ni mesti lawa punya. So, kisah dulu yang abang kenal dia kat ofis betul? Ya betul. Lepas tu kenapa abang menggunakan SMS untuk tanya apa khabar kat dia? Biasalah malu. Malulah. Padahal sebelah meja je. Ya betul. Sebelah meja. Lepas tu pertama tak kali dia jawab apa? Dia jawab salam lah. So, asyik jawab salam je kan? Babe, satu hari 20 salam babe. Sebab 20 jari. Jari tangan 10, jari kaki 10, 20 lah. Ting-ting-ting-ting, kita tengok. Dan hari ni bersama dengan dia. Dah berapa lama dah? 11 tahun. 11 tahun. Oh, ingat dia bagus ni. Dia lelaki prihatin ni. Ting-ting-ting-ting, kita tengok. Daripada langit turun ke bumi. Untuk kaum keluarga yang bahagia. Satu daripada Melaka. Satu daripada Kota Baru, Bukit Marak, ting-ting-ting-ting. Daripada langit, turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia? Kau tengok ke nyungai bawah lu dia. Cici. Nama apa nama dik? Acap, nama Acap. Kita pergi ke Acap. Ni. Ambil. Tu nama apa ni, satu ni? Ica. Acap Ica. Ciciku, macam tu ni. Pergi adik. Ada si baby tu. Baby nama apa tu? Amira, tersenyum-senyum dia. Sabar Amira. Ni tengok abang kau gelek dulu ni. Dengan Puteri Sado ni. Gelek. Ya, daripada langit turun ke bumi. Untuk keluarga yang bahagia. Aduhai. Ni untuk abang. Kita bagi kat Mira ni. Ambil. Laju dia. Oi, malu pula. Tak apa. Mama ambil. Ting-ting-ting ni untuk mama. Mama Puteri Sado. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok ke sini. Bang, saya nak tanyalah. Dekat kampung abang tu ada Bukit Marak, lepas tu Puteri Sadung tu. Yeah. Abang duduk berdekatan tu. Apa asal usul cerita tu?
Asal-usul dia saya tak berapa nak ingat lah tu. Dah lama. Berapa tahun lah tu? Dah lama tinggal kampung. Tapi memang ada satu puteri lah. Puteri kayangan kat situ. Ada, mengikut ceritanya ada. Mengikut ceritanya ada. Sehari ni terjemahan dia di sinilah. Ya betul. Alamak. Di sinilah. Puteri Sadun Salwa. Aduhai. Ting. Itu cerita dia. Yang paling penting hari ni, ni kereta untuk Puteri Sadun Salwa. Belakangnya Ativa. Puteri Sadun Salwa, belakangnya Ativa. Betul. Kenapa abang suka kereta Ativa ni? Sebenarnya kereta ni saya beli untuk hadiah birthday dia. Oh, hari birthday dia. Bila birthday dia? 15 hari bulan 12. Oh, 15. Hari ni baru 10 hari lah. Ya, ni. Baru 10 hari. Oh, apa belated birthday lah ni? Betul. Selamat hari jadi, Kak. Semoga dipanjangkan usia. Semoga sentiasa senyumlah abang kau. Lepas tu untuk dia yang paling tinggi bang, abang bagi Ativa. Saya Evan kan? Betul. Lepas tu color granite grey ni siapa pilihan siapa? Pilihan saya selepas berbincang dengan dia lah. Berbincang dengan dia lah. Aduhai. Suami perhati babe. Berbincang dengan dia. Nak kala apa? Granite grey. Ting. Urusan bersama dengan Cik Din kan ada. Sebelum tu abang kenal saya kat mana? FB ke? Saya jumpa dekat YouTube dulu. Lepas YouTube. Tu pergi kepada Facebook. Dan yang terkini kepada TikTok lah. Oh, TikTok. Alamak, aku masuk TikTok ke? Alamak, terus. Saya tak nak masuk bang. Dia paksa bang. Dia paksa aku bang. Aduhai. Tapi terima kasih lah kepada geng-geng TikTok tu yang sporting dengan saya. Dan kita jengok urusan bersama dengan Cik Din ada bagaimana tu? Sangat mudah, hanya guna WhatsApp je. WhatsApp sajalah. Dulu sangat mudah untuk dapatkan dia guna SMS. Hari ni sangat mudah untuk dapatkan Ativa menggunakan WhatsApp saja. So loan berapa hari bang? Satu hari saya rasa. Satu hari lah. Kereta ni berapa lama dapat ni? Sebulan? Lebih kurang sebulan lah. Aduhai. Terima kasih kepada mereka yang terus bersama dengan Cik Din ada. Ting. Semalam nak ambil kereta. Macam mana ni Puteri Sadun Salwa apabila mendapat Ativa? Tak lain dan tidur tu. Pukul berapa dia bangun semalam? Pukul 5 pagi lagi tadi. Pukul 5 pagi. Sebelum tu pukul 2 dah bangun. Betul. Pukul 2 dah bangun babe. Pukul 3 tidur balik. Pukul 4 bangun. Pukul 5 bangun. Asyik nak semayang je. Belum subuh lagi lah kak. Sabar. Ting. Kita tengok telatah kak Puteri Salwa Sadun Salwa. Tu. Terima kasih. Tapi bohong. Pesanan terakhir daripada Abang Azizi, suami penyayang, untuk isteri kesayangannya dan anda-anda di luar sana. Nak cari kereta, teman-teman, rakan-rakan, pesanlah untuk mereka di luar sana. Okey, bagi sesiapa yang nak cari kereta, carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Terima kasih kepada abang kita, Abang Azizi. Dan terima kasih kepada Kak Salwa kerana tengok orang Kelantan ni. Dia menyambut tangan dia. Terima kasih sayang ku ucap padamu kerana menyambut tanganku yang hampir layu. Badai cinta melanda mengarah arus menjadikan pantai yang indah yang bercelaru. Jom. Terus kepada WhatsApp kena kepada saya 012340-0034. Sekali bang. Istana yang kubina mahligai cinta menjadi lambang pepohonan redup kasihku. Marilah oh sayangku dekat padaku. Sayangilah diriku ini seadanya ku. Tak sanggup lagi menyebut kata rindu. Oh kamar hatiku yang sayu. Oh pikirlah. Jim.